Welcome to Reload Games on Review. Ditemani oleh siapa hari ini? Di sini ada Eric Wong dan di sebelahnya ada Nathan. Nanti kita bermain games apa, Ewong? Kita bakal main game FIFA 19. Oke, baik. Dan juga nanti ada game mobile. Game mobile-nya namanya apa? Penasaran? Makanya stay tune aja. Mau lihat bagaimana keseruan trailernya? Kita hitung 1, 2, 3, abum. Ya, kali ini gue gak tahu. Kok kayak anti klimaks ya? Ada di sebelah mana trailernya, itu tergantung editornya ya. Kita kasih keleluasan. Apalagi kita ngasih keleluasan terhadap editornya untuk kasih trailernya. Kalau bisa segini aja ya. Oh, jangan, gak kelihatan bunda. Aduh, bapak kayak. Aduh, jangan ngomong bunda, aku cici. Udah lah, cukup. Udah capek gue nyanyi. Nah, okay. Gimana kalau misalnya ada basa-basi lagi kita to the langsung next of gameplay ke sebelah sana. Gue tinggal aja lah. Waduh, nih Wong. Apa? Gila, sumpah. Lu gak rugi lo kalau jadi host Reload. Kenapa? Gua belum pertama jadi host Reload tuh. Kapan? Bisa beli HP. Bulan kedua, laptop. Jangan sekarang lo lihat nih. Laptop gua yang bulan pertama buat bermain games. Kapanlagi.com. Iya. Dah. Apa? Sekarang, ini karena kita lagi pada hari pilihan, ya. Kita mau challenge kepada diri kita sendiri. Hari ini adalah games bola yang dimana kita ngarem. Yang tidak kita bermain FIFA 19 tanpa controller. Kita tidak ada persiapan sama sekali. Gimana tim kreatifnya? Coba saya bermain game FIFA memakai apa ini namanya? Keyboard. QWERTY. Wadaw. Tapi kalau gua challenge lo pakai keyboard ini. Betapa namlok gimana? Nomor request. Mohon maaf, mungkin sulit. Tapi boleh tuh buat challenge kapan-kapan. Game yang lain. Apa tuh? Game yang lain. Challenge-nya pakai. Okay. Mohon maaf, mungkin ada alatnya. Mungkin tidak ada. Aduh. Ya, oke, baik. Nanti ganti-gantian lah. Nanti segmen berikutnya Anda lah yang main lah. Enggak, Bapak aja. Jangan saya terus-terusan. Jangan. Ntar gue kelihatan pro-nya. Pegel juga gue mainnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Kalau gitu langsung dimulai saja. Ntar ya. Kita mulai resume match. Oke. Kita mulai dari lanjutin satu. Ya. Iya. Tut. Dah. Lanjutin ya, Pak. Lanjutin kalanya. Apanya, Pak? Ini lanjutin, Pak. Hah? Apanya yang dilanjutin, Pak? Eh, mana nih? Eh, buset. Kayak gini banget nih penampilannya. Ya kan ini waktu apa? Oh, enggak, itu masih bagian dari. Oke, gua sotoy dong tadi. Udah ini. Lob pas. Apa tuh? J. J. Enggak tahu. Oh iya, gue bukan tim ini, QWERTY. Susah mungkin ya. Gue bukan tim QWERTY. Clearance. Spasi kali. Oh. Apa tuh? Head pass-nya apa tuh? L. Gue gak tau. L. Lari, pakai sip. Duh, sulit juga, men. Wih, gocek satu. Panasin lagi. Apa sih? Oper dulu. Ini biasanya nih, game kayak gini paling gue sering temuin nih di rental. Nih. Gila, gocekannya. Lo gak tahu dulu gue anak rental. Tahu kok. Iya. Ya itu ya. Membuktikan sekali sih kalau lo anak rental. Pak, shootnya susah, Pak. Enggak, itu alasan aja. Itu alasan. Gantinya kontrol. Tackle space. Oh, jadi space itu kayak sliding. Ya, sliding. Iya. Aduh, ke sliding. Mana sih ganti orang atau ya? Susah men, ganti orang plus. Gua main pakai QWERTY itu ya, game sport. Apa ya dulu ya? Sempet coba. Terus langsung enggak lama langsung gua close. Langsung gua uninstall. Mungkin aduh hampir. Mungkin sulit. Ini gua pakai Juventus. Lawan siapa? Wong, tahu Anda? PSG. Apa singkatannya? Apaan? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ketahuan bukan anak bola. Iya. Men, kosong bro. Gua kan anak nyokap-nyokap gua, enggak kayak lu. Oke, baik. Buat yang belum tahu, ya pasti tahu lah ya anak mana sih yang enggak tahu ini Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Apa? Lu mau ngasih tahu apa tadi lu? Singkatan jangan PSG. Oh, lu masa enggak tahu. Wow, kesut. Cupu. Enggak masuk, men. Cupu yang nge-shoot. Bentar, lob.
pas. Oke deh, gue cek contekan deh daripada ini. Aduh, contekan apaan? Lu katanya ada cheatnya. Ya siapa tahu kan? Ya udah, kalau gitu gue tantang dah. Lu udah menit ke, ini udah berapa? 20 ya? 20. Oh, gol. Ah, gak nyampe. Di menit 35 harus ada 1 poin. 1 gol. Harus ada 1 gol di menit 35. Aduh, sulit juga ya. Antara lu yang kemasukan atau yang masukin? Enggak, kalau gitu gini. Kalau gitu gue tantang apa, lu buat, apa? Gue tantang lu buat nanti bermain. Waduh, kiper gue majuin gimana sih? Kalau di PS apa ya? Segitiga ya kalau mau majuin ini? Iya, makanya tadi segitiga tuh... Tadi gue mencet segitiga kalau oper dulu. Segitiga, mananya segitiganya, Pak? Ini segitiganya tuh pakai... pakai ini. Pakai piling. Pakai kepekaan. Ya elah, gampang ini, masuk lah. Mana? Tuh. Dibala. Lo tau gak? Lo ngikutin bola gak sih, Wong? Enggak lah, ngapain gue ngikutin? Orang gue yang giring. Waduh, baik. Bener dong, lo kalau main bola, lo pasti ngegiring bola, lo mau ngikutin bola. Iya, tapi... Apa? Ya, apa? Apa bener dong? Gue bener dong. Anda benar. Ini, oke, kita sekarang curhat deh. Kenapa? Tentang bola, enggak tentang hidup lagi. Kenapa sih? Kenapa lo pakai Juventus pertama-tama? Enggak, ini tutorial. Oh. Ini masih... Gue kira udah game dong. Jatuhnya kayak trial gitu, bos. Trial berapa hari? Bukan, maksudnya ini kalau pertama kali baru main di... Ya, gue ngerti. Pak. Gue ngerti, Pak. 2K juga kayak gitu, Pak. Kan gue ngasih tau smart viewers. Oh, iya. Jadi gimana? Weh, dapat cuy. Musuhnya yang dapet. Iya, gue oper ke belakang gimana sih? Ini susah ya. Ah, cupunya kelihatan nih. Terobosan, men. Oke, kalau gitu pertanyaan gue gini. Apa? Tim bola favorit lu apa? Gua Chelsea. Chelsea, gara-gara apa? Tapi berubah-ubah. Huh? Dulu waktu Ronaldo masih di Madrid, gua Madrid. Jadi? Semenjak Ronaldo keluar dari Madrid. Lu Chelsea? Enggak sih. Itu udah mulai degradasi, Pak. Udah mulai berubah-ubah gua. Gua ngikutin season. Dulu gua sukanya West Ham. Berarti lu cari yang karena ini West potensi menangnya gede ya? Enggak, karena apa ya? Setiap liga kan gue punya favorit masing-masing kan. Iya, Liga Inggris deh. Liga Inggris Chelsea lah. Chelsea. Aduh. Terus kalau apa namanya? Kalau Liga Spanyol tentu enggak berubah, masih tetap Madrid. Oh. Tapi dulu waktu pas Ronaldo udah tahun-tahun terakhir tuh sebelum pindah tuh, gue udah pindah ke Chelsea dulu gitu, bukan karena pas Ronaldo pindah, bukan karena pede banget ya lu ya, bukan karena Ronaldo cabut terus gue pindah ke Chelsea kan. Oke, gue ngerti. Tapi nih gue pengen kasih lu fakta yang mungkin gak ada yang orang tahu nih. Apa? Tentang gue. Jadi kan bokap gue kan pecinta MU nih. Nah dulunya nama gue itu bukan Eric Wong doang. Apa cuy? Ada tengahnya. Rooney? Bukan. Apa? Itu kalau Rooney emang kayak sebelum gue lahir. Waduh, ketinggian mulu. Pas gue lahir dia belum ada deh. Belum ada sih. Belum ada, Cuk. Belum ada. Gue itu, nama tengah gue itu Cantona. Wow, Eric Cantona. Ya ampun, Eric Cantona Wong. Wow, terus kenapa berubah, men? Gak tahu tuh bokap gue. Oh, oke, ceritanya. Kayak, jadi ceritanya gitu bokap gue. Sebenarnya papa itu mau namain kamu Eric Cantona Wong. Kok lo nggak keikutan suka MU sih? Nah, gue nggak tahu tuh. Lo nggak ngerti bola ya? Sebenarnya gue SD itu sama bocah kampung sering main. Oh, sama kan lo juga kampung? Iya, emang gue kampung. Gue ngaku gue kampung. Aduh, nah, abis. Terus juga gara-gara itu gue mulai coba untuk menyukai MU. MU. Nah, terus pas gue apa lagi liga ya, ada liga-liganya kan dulu kan ya, kalau nggak salah di FIFA, di PES atau apa sih dulu tuh Winning Eleven zamannya. Nah, gua ketemu ini Chelsea. Nah, ada satu pemain namanya Drogba. Oh iya. Nah, terus gua pindah Drogba. Lo suka akhirnya Drogbanya. Ya gua biasanya gitu sih, kalau sama klub pasti gua gara-gara satu orang doang gua suka. Karena satu orang doang? Iya. Emang sebelumnya lo lebih... Jadi gue kayak ini sih, kayak apa? Ngeliat satu orang, dan gue fans sama dia doang, gak fans sama klubnya.
bukan fanatik klub. Sukanya sama orang. Jadi kalau misalkan gue suka sama CR nih dulu misalkan. Ah. CR kemanapun ya udah gue pilih CR. Tim itu gara-gara CR. Seperti itu. Nah. Terus gue mikir-mikir katanya Chelsea sama MU saingan ya kata teman-teman bocah gue dulu. Ah. Terus masa sih? Oh! Lu trading juga dong, Pak? Lu gitu juga dong, selebrasi? Eh, nggak, jangan dong. Wah, oh, gila, kaget gue. Lu kalau selebrasi di sini keren loh. Kaget gue tiba-tiba tadi gol ya? Malah sambil ngobrol loh. Kaget gue tadi tiba-tiba gol. Apa-apa? Tadi, maaf, tadi... Ya, gue juga lupa. Gue lupa, gue tadi. Gue agak di-strike, gue lupa. Gue lupa tadi lu ngomong apa. Bentar ya, bos. Jadi lu, sekarang lu suka sama klub Chelsea. Bola, Chelsea. Pemainnya gue semuanya suka-suka aja sih. Pemainnya suka-suka aja. Gue suka secara fanatik banget untuk siapa pasnya. Ya. Offside, Pak. Tuh. Gue kiranya ya, lu itu suka bola dari? Dari? Itu. Itu apa? Apa jangan yo? Dong, kan gue gak mau sebar-sebarin juga, yo? Aib lu. Oh, itu bukan aib. Oh, bukan aib ya? Udah. Iya, kan gue suka bola. Dari dulu, dari kecil. Bukan gara-gara satu orang? Bukan. Lari, 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 lari dan kau berlari. Subasa kau ada. Oh! Kaget, apa, tiba-tiba gue lupa. Aduh. Kaget, men, gue tiba-tiba gol. Dua-duanya masuknya tuh karena disundul. Tadi disundul gak sih? Gue lupa lagi. Kayak sundul juga deh. Bentar, gimana cara cepet ini? Aduh, gue gak ngerti pencetannya juga gimana di sini. Escape, escape. Oh, nih, kan umpan kan ada dirinya juga, Pak. Lepas dari BEM. Oh! Ini pasti bintangnya masih bintang 1 nih, kalau di WE. Apa? Kalau di WE nih, pasti bintangnya masih bintang 1. Ya, 2-0, mudah saja, mudah. Dan dicetak sama Ronaldo dua-duanya. Ah, hat-trick lah ini. Ya kok kalau di bola sebutnya hat-trick ya? Yang wow-nya itu kalau ya berarti dia 3 kali kan ya, itu 3 kali gol berturut-turut kan itu ini tidak apa jarang gitu loh. Jarang terjadi, itu, sulit terjadi, makanya salah satu yang ditunggu-tunggu juga enggak sih? Enggak. Enggak tahu, gua bukan yang wow banget sama bola sih. Soalnya gua nungguin golnya bola itu lama banget. Ini aja lu menit ke-50 baru masukin. Iya sih. Oke, lagi lopas. Hacet. Lu lihat teman-teman lu juga, Pak. Iya. Tam. Aduh, bukan jiwa playmaker nih. Sliding. Ambil. Goku. Goku. Shoot, shoot. Vegeta. Vegeta. Oh! Vegeta nendang. Backnya Krilin ya. Kayaknya gue udah daya baru deh. Kalau misalnya bikin apa kayak... Kayaknya itu udah lama deh. Gak ada yang kayak gini, coy. Oh. Gue kira lo gini juga. Ya, baru kan. Duh. Gara-gara CR-nya. Buka baju. Jangan ada kartu merah. Kartu kuning. Khusus lo gara-gara lo spesial. Udah pas banget nih dengan gol yang meriahnya itu. Ini akan dilanjutkan lagi. Nanti kalau gue lanjutin makin parah, kasihan. Gue kasihan sama PSG. Ntar buat fans-fans. Udah. Balik lagi dengan pembantaian secara sepihak oleh... Juventus dengan... Gue main pakai ini. Apa nih namanya? Paris Saint-Germain. Paris. Batuk. Gue tuh gak pernah bohong sih. Gue tuh nyari yang susah, bro. Gak bisa, ayo, bro. Ayo. Curang nih, ini NPC-nya gak bisa bikin jago. Gak bisa, bro. Ini sengaja, biar kelihatan jago gue. Kan Rilo terkenal dengan ini. Mengambil difficulties yang... tertinggi. Waduh. Lari. Lari kau berlari. Ronaldo. Terus Pak, kita lanjutin lagi nih, Pak. Kenapa, tentang bro? Kesukaan lu terhadap bola. Iya, kenapa? Lu kan dulu kita tahu lah ya kalau kita lihat apa foto-foto lu yang dulu. Waduh, iya kenapa? Sebut saja berisi. Oke. Ini mouse-nya mohon maaf, tolong diganti, jangan diganggu. Iklan lewat. Waduh. Kenapa tuh? Nah. Ya. Lu waktu dulu itu ada hobi gak sih? Olahraga? Ada lah. Apa? Futsal, cuy. Futsal? Iya. Posisi lu apa di... Tembak dong. Boy. Kira-kira yang biasanya gemuk,
Terus nggak bisa main bola, biasanya posisinya apa? Kiper. Nah, buat buat di ini diincer. Nggak, gue dulu salah satu yang paling jago. Gue sombong, kiper dimajuin. Lari, 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 lari cover, lari. Wow, kecekok, kegocek. Kecekok. Aduh, diambil cu. Kalau gue kayak gini ya, gue langsung nge-shoot lo. Bentar. Aduh, diambil. Shoot kek, shoot. Kasih atas, shoot. Weh, tunggu, gue belum balik. Bawa kosong. Woo. Ya, udah balik. Masuk. Selebrasi, Pak, selebrasi. Pak, masuk, Pak. Selebrasi dong, Pak. Bacot, main ayo. Wih, Mbappe. Mana sini Mbappe? Gua mau kasih ke Mbappe. Kenapa? Pengen lu ini? Pengen gua forcer. Hah? Pengen gua forcer. Nggak ngerti gua. Ah, lu nggak ngerti bahasa Indonesia lu. Lah, itu Inggris, weh. Forcer itu bahasa Indonesia, hah? Bahasa Belanda. Tadi lu ngomong bahasa Indonesia. Iya, oke, baik, baik. Gua banting nih, mos orang. Eh, jangan. Itu mos gua, mohon maaf. Itu main ya? Lagi rajin. Hari ini gua modal semuanya. Semuanya milik gua. Oke, siap. Nanti main HP mobile, HP gua juga. HP lu banyak ya? Iya, ganti-ganti. Selama gua nge-host, gua udah ngeliat berapa HP punya lu ya? Waduh. Empat. Sama satu HP gua. Oh iya, jangan sebut dong HP lu juga. Kosong, offside. Tendang, offside dong. Siapa nih, Cancelo. Terus, Cancelo, lari Guardado. Aduh gak nyangkut, gak mampu. Terus dulu itu kan yang masa lu waktu berisi. Masa gua waktu berisi. Alasan lu main bola buat apa, Pak? Evan doang? Enggak, karena anak kampung, semuanya gua di kampung main bola. Jadi kita semua anak kampung ya, kita berdua ya. Dulu gue mainnya tuh di, oh, hampir. Di? Dulu gue tuh mainnya di ini yang kata masih tanah merah gitu, cuy. Oh. Gak pakai sepatu. Gue sih mainnya udah di lapangan sih. Ah tidak. Shoot, buang. Jangan mau buang, sliding, mati lu. Lu sliding nanti kena penalti, weh. Hampir men. Lu kalau sliding tadi kena penalti lah. Gak apa-apa, yang penting biar ada sedikit apa? Apa? challenge aja kalau penalti. Nih ngomongin challenge, tapi udah gak mungkin sih. Bentar ya. Aduh. Kalau misal lu bisa in lagi. Bahasa gue basket banget gak sih? In, poin. Kalau misal bisa gol? 3 poin. Oh, kosong. Kalau misal bisa poin, bisa gol. Jadi kan nih Pak, selebrasi. Tentang. Ais. Aduh. Gimana sih? Jangan gitu, Pak. Lu sebagai cowok harus keluar kejantan lu, Pak. Maaf, keluar. Padahal main bola lu, Pak. Buang. Ah, tidak. Out. Nggak ngaruh. Oh, keluar kan? Kalau gua nggak tiup tadi masuk kali. Hah? Tapi kalau misalkan, gue baru kepikiran deh. Kenapa? Kalau game FIFA, terus bisa buat karakter, terus VR, kan terus oh, VR. Oh, sulit juga bos. Lu main harus main sambil gerak. Keren kalo, kali kalo, ya. Kalau gue jatuh di tackle, gelinding-gelinding saya pusing, Pak. Tapi keren kali, Pak. Nah, kalau di tackle beneran ke tackle juga, Pak. Ya iya, nggak bener. Waduh. Kayak... Jadi efeknya itu udah kayak bukan VR lagi. SAO. Another level of ini VR. Menang nih. Tadi kenapa tuh? Kenapa? Selebrasi kah? Emang itu kah? Efeknya? Chill. Advance. Coba gue mau nyari yang lebih susah. Wih, Ronaldo tuh 9,1 nilainya. Ya, harus bikin baru banget nih. Ketahuan baru pertama kali main. Ya, tadi kan udah kita singgung juga sih. Yes, I use the setting. Wah, Simai dong, Simai Pro. Ya aja dah. Ah, udah. Yang ada ini gak? Chicago Bulls gak? Kata bola. Emang bola kan? Dikata basket. Coba saya mau coba. Tapi di basket aja ada ini loh, tim bola loh. Apa? Ada tim bola loh. Masa? Iya. Oh iya ada. Ada? Iya ada. Masa lu dari pihak bola gak ada ini sih? Gak ada, ngambil dari sono. Parah banget. Aduh gak ngerti ini gameplaynya. Anak rental biasa beginian cepet sih ngertinya. Ini apa nih? Iya.
ya aja deh. Classic Match. Eh salah pencet. Iya benar. Oh. Classic Match. Coba gue mau pakai. Terus lucunya gue itu dulu kalau milih tim berdasarkan lambang, berdasarkan logo. Kalau logo yang bagus gitu. Logo yang bagus gue pilih. Coba. Gue mau pakai. Gue mau lawan kesukaan gue yang dulu. Apa? Oh Barcelona, Barca. Bajunya biar. Dah langsung main aja cukup. Ah ini latihan-latihan nih. Sambil ini ya nunggu apa? Nunggu apa sih? Gue lupa sebutannya. Loading screen. LMB apa? Pengganti loading screen. Tahu ah, nggak ngerti. Oh enggak ya? Oke. Itu biasa kayak gitu buat loading screen. Benar-benar. Nah, gimana? Coba kalau dulu di PS2, gua harus nunggu dulu. Lama. Sampai itu waktunya baru bisa di start. Ayo, fast, fast, fast. How to understand? Not. Cannot be skip ya. Tapi ini dibandingin gua main yang dulu ya. Kenapa? Jauh sih. Dari so apa? Orang-orang di ini aja tempat duduknya aja. Dulu, udah ada beberapa yang gerak. Dulu kan cuma ini doang. Dulu gambar tempel doang. Pemain kesukaan bola lu all time siapa? All time. Ada dua sih. Siapa? Ini freestyler juga. Siapa? Ronaldinho. Sama? Ronaldo freestyler gak sih hitungannya? Ronaldo enggak lah. Ronaldo yang kata hitam, yang Brazil. Oh, enggak. Enggak ya? Oke. Okay. Sama ini Sin Garnier juga keren sih pak. Siapa? Sin Garnier. Sin apa sih maksudnya? Gue lupa. Shevchenko. Sin. Pokoknya ada lah namanya Sin gitu gue lupa. Sin. Nih gue cariin. Messi, I'll defeat you, you know. Nah kalau lu siapa? I will defeat you, you know. Nih. Yang ini nih. Antonio Rudiger plays alongside David Luiz in the heart of the defense. Siapa tuh? Aduh lambat nih. Nih. Siapa? Aduh nggak kenal. Aduh dia, kalau nggak salah, mana nih? Ya. Nggak ada yang mau nunjukin. Nggak ada yang mau lihat. Nggak ada yang mau lihat. Masa lu nggak tahu sih pak? Dia kalau nggak salah itu keluar dari. Apa? Dari mana doi? Bentar, gue coba baca historinya dia ya. Setahu gue dia keluar dari bola gara-gara cedera. Nah, terus dia balik lagi ke ini, kalau nggak salah belum lama. Mana sih? Loh, mana ya? Kok nggak mulai-mulai? Bosku. Mana? Nah, akhirnya. Itu apa ini? Kok ada tanda-tanda gitu sih? Apa? Oh, pakai mouse ternyata ya. Wow. Diganti dulu. Nah, mana setting? Tambah pusing ya kalau bisa pakai mouse. Basic. Jangan sebentar bosku, jangan diganggu. Aduh. Mana nih bentar? Atau gue salah ya? Kayaknya gue salah lagi deh. Salah. Oh dia pertama dari ini. Dari futsal. Terus? Terus jadi freestyler, futsal. Terus? Udah. Kalau gak salah dia pernah kena cedera aja sih. Aduh, kepleset gue. Ayo ambil! Let's go! Gue masih berusaha mencari Sin Garnier. Aduh. Tapi lu tau gak sih pak berapa tahun sekali Sin Garnier kenapa dia itu pernah nyamar jadi kakek terus udah kayak Kyrie Irving ini ya sejenis tapi versi futsalnya nah. Kayak Ronaldo juga kayak gitu Ronaldo oh kok Ronaldo malah gue belum pernah ngeliat Ronaldo sama Messi di salah satu iklan ini apa maskapai penerbangan aduh kok gue nggak tahu ya tidak bukan Messi sama Kobe Bryant. Adidas. Bukan. Nike. Maskapai penerbangan. Sejak kapan mereka ingin... Etihad. Apa yang... Apa yang gue lupa? Pesawat apa sih? Ya itulah. Pokoknya warna merah. Iya. Oh, tidak bisa. Bintang, gue masih mencari loh. You cannot, ya Suarez. Suarez, you cannot. What can terus you oh ya satu lagi ada apa ini yo? Siapa gue lupa dari Tsubasa. Wakashimatsu. Bukan. Matsuyama. Bukan yang ngajarin Tsubasa. Roberto Carlos. Oh, iya kan di nyatanya ada. Di nyatanya juga namanya Roberto Carlos juga. Enggak, aslinya tuh Roberto Hongo di Tsubasa. Cuman di Nia jadi Carlos. Aslinya Carlos.
Itu apaan sih tadi ada panah-panah gitu nggak ngerti. Mungkin kayak passingnya itu diarahin. Lu mau nendang apa segala macam diarahin. Soalnya semenjak PS3 gue pernah mainin juga. Lu mau passing aja nggak bisa passing tekan X doang. Oh. Harus diarahin gitu. Mohon maaf kenapa nggak ke... Ya Allah wabar. Ya udah apa? Sengaja itu. Waduh. Oke, masih juga bersama dengan laptop Avengers gue. Bacot. Jadi gimana kalau misalnya kita bermain lanjut? Gimana tadi gerakannya apa? Biasa, ABSD. ASDW. Ya, terus ya. JKLI. JKLI, oh, oke. Okay. Udah. Segera kayak bulutnya ya? Iya. Terus? Sprint. Maksudnya? Sprint. Sprintnya sip. Sip. Maksudnya spasi. Hah? Bukan kotak atau bulat? Bukan. Penerobosan apa? Penerobosan. Kak. Penerobosan apa? Kak. Kak. Oper tuh... L. Bullet oh, tuh passing J. Biasa L. Iya. Terus I itu apa ya? Saya lupa ya, I apa ya? Kayak I gak ada deh. Kalau tuker orang itu Q. Oh, Q. Apa Q? Apa Control. Control. Oke, okay, siap. Hati-hati Pak, selibat Pak. Aduh, Eric Wong. Aduh. Sliding apa? Permainan Kota. Anda. Oke, oke. Okay. Membosankan. Gua aja. Emang permainan Bapak menyenangkan. Nih, kalau gitu bagaimana kalau misalnya saya menyiapkan apa? Game selanjutnya. Oke, oke, siap. Permainan Anda membosankan saya. Jadi mendingan saya cetan aja. Gua lupa, apa sih? Oh. Selasi. Harusnya bisa masuk tadi. Terus ini congkel apa, Pak? Congkel. Congkel tuh J. Yakin? Mm-mm. Yaudah, lu main itu, gua main Hago dah. Gue biar gue ketemu Hago udah Pak, bulan lalu Pak. Gue ketemu ciwi-ciwi di Hago. Gue, aduh sumpah. Tuh. Kenapa? Gila. Keren gak tuh, offside. Gue gak melihat. Tuh, offside, gue sengaja tuh gue offside-in. Tuh. Membosankan. Gue sih gak ngeliat ada gol sih dari tadi sih. Bapak aja nyetak gol di menit 50 Pak. Aduh tadi, aduh tapi golnya aduh berapa? 3 ya kalau enggak salah. Elah. Ini udah pakai tim bagus loh. Tadi juga tim bagus. Enggak, gua biasanya itu enggak suka yang ngejauh-jauhin gitu orangnya. Ngejauh-jauhin itu maksudnya apa? Ya? Kalau misalkan gua udah menang ya udah gua enggak mau kayak ngebantai. Soalnya gua pernah ngerasain waktu dibantai. Oh, lihat sini, Bang. Hah? Lihat sini, Bang. Bacot. Ya ampun, bacot. Saya mau main tebak-tebakan, tidak mau lihat sini. Oke. Okay. Kalau misalkan main tebak-tebakan nih Pak, gue ngeliat ke lo, gue ngeliat ininya gimana? Ya ada flashlight. Ayuh. Pak mau gue ceritain gak sih? Mengganggu gak sih? Enggak ya? Mengganggu sih. Enggak mengganggu ya? Mengganggu sih. Serius? Mengganggu sih. Bagus loh. Mata kiri gue ada problem loh Pak. Coba kita ganggu lagi smart viewers, kita ganggu ya coba. Nih gue sempet nih kepikiran buat motong rambut kayak dia nih. Mana kok mati? Tuh gila dua kali offside. Iya cuma dua kali nggak ada gol juga. Oke 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 oke. Aja ganggu tidak? Ayah. Nggak terlalu sih. Iya iya. Dengan harapan. Iya, iya, iya. Tidak kelihatan karena terlalu terang. Enggak kayak gitu juga, Bapak. Iya, iya, iya. Terangkan jadi Anda tidak bisa melihat. Terangkanlah. Iya. Mata kiri gua tambah sakit. Iya, 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 iya. Tidak mengganggu ya? Gua bukan keganggu sama lampunya, Pak. Apanya dong? Sama kehadiran lunya ya, Pak? Waduh. Aduh, bentar nih. Bebek gua ada nge-call. Aduh, udah mulai halu lagi. Dari tadi BP gue nge-call nih, bentar ya gue kabarin dulu. Sorry sayang, udah lagi syuting. Udah EG, jangan halu terus weh. Kasian smart viewers. Ngeliatin lu halu setiap hari. Bentar ya gengs, saya lagi balas dulu. Aduh, kok salah? Dah. Masih nyala lampunya. Lupa di mati. Oke. Oh, gila. Di apa? Notif Instagram gue. Iya. Pevita Pierce just followed you. Widih. Karena kemarin berapa kali sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Baru tadi. Halunya. Oh. Soalnya dari kemarin gue spam. Gue gangguin. Follow nggak? Follow nggak? Follow nggak? Akhirnya capek. Gue sih risih sih. Goblok sih sama gue sih.
Tapi gue risih sih dia gitu. Abis dia follow gue langsung gue blok. Gue report sih. Semoga Pevita nonton Binus TV juga biar di report lunya. Bukan, gue lihat Instagram dia kan. Kemarin susah pak, bikin batal gitu. Apanya? Bikin puasa. Batal puasa kan kemarin. Kan lo puasa? Jadi kayak pas lagi lihat, aduh. Terlalu manis gitu kan. Kan gak boleh makan yang manis-manis gitu kan. Oh. Jadinya gue report. Udah pak? Membatalkan puasa orang gitu, foto-foto udah, fixnya pak. Gitu. Udah. Udah. Gimana? Gak ada gol ya? Gue tim controller pak, bukan tim ini. Oh, tadi saya juga sih tim controller, Anda tidak ada alasan kalau begitu. Saya tidak melihat ada keseruan di sini. Tidak ada perlawanan sepertinya dari Eric Wong. Nih gue ikutin cara lo. Gue sih tadi... Apa sih? Gue sih dari tadi ada sedikit membuat... Seenggaknya lo latihan ya waktu sebelum syuting ya? Enggak sih. Lah gue enggak. Anda jangan tipu-tipu. Apa? Saya tadi tidak lu ada latihan. Lu gak usah ngeles. Saya ini bukan tutor. Saya tidak ada latihan. Saya saja baru download. Oh, enggak. Ini enggak mungkin nih, masa obsesi kayak gitu? Gue punya pertanyaan, Wong. Nah, gue gak mau jawab. FIFA gimana? Atau PES? PES, gampang di passingnya. Oke, okay, gue lebih pilih FIFA belakangnya. Karena gue anak the man of challenge. Kenapa? Gue mau nyari yang susah-susah. Sebenarnya yang lainnya sama aja, cuman kalau lu main FIFA, menurut gue ya, main FIFA lu lebih luasa sih buat nge-shoot sama passing. Nah itu makanya. Nah. Berarti lebih... Terus kalau misalkan... Apa? Kalau PES menurut gue, lu ya gitu. Lu duduk jauh amat sih, gue mau kayak gini gak enak. Ya, yeah. Guanya jijik. Oh gitu. Kalau di... Lu liat dong, kru kita. Datang udah mulai nih. Kalau di program sebelah kan enak tuh. Saya duduknya dempetan, iya, yeah, tapi... Bisa gini. Iya, pendamping bapak siapa? Oh iya. Kebetulan siapa? Kan jadinya saya gimana? Itu wanita, oh, bukan iya. Bukan ini. Bukan sejenis. Oh, okay. Mungkin emang mau kasih masuk gol ini udah menit ke 50, udah mau masuk menit ke 50. Iya nih, gua serius. Jangan aja gua ngomong. Kalau gitu saya ngomong aja siapa. ngomong sendiri. Smart viewers. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh ya sharing lah kita ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Kita coba dong komen di bawah gitu. Ajar. Kasih tahu teman-teman tuh sukanya kurang aja. Timnya siapa? Kenapa? Enggak. Tadi saya ngomong apa sih? Tadi saya lah ngomong. Enggak kan? Enggak, ini ya kurang ajar. Oh, kurang ajar. Buat teman-teman di sana coba kasih tahu bukan tim favorit kesayangan kalian. Tapi, lu lawan Jepang ya? Kok Yokohama? Bukan. Tapi coba tolong kasih tahu tim kesayangan kalian. Nah, kesayangan enggak tuh? Coba ya kasih tahu. Kesayangan dari kesayangannya kalian gitu ya. Iya, jadi kasih tahu tim kesayangan kalian gitu. Ngerti Bapak? Otaknya nyampe kan? Nyampe. Kita nalarnya enggak nyampe Bapak. Gitu ya, teman-teman. Kalau Eric Wong, apa? Tim kesayangan lo. Apa? Waduh. Tahu. Gua taunya tim kesayangannya sayangnya gua. Tim kesayangannya sayangnya lu. Nggak ngerti. Jadi sayangnya gua punya tim kesukaan. Sayangnya lu. Sayangnya lu punya tim kesukaan. Jangan ditambahin sayangnya lagi. Soalnya lu kayak gua kayak kagak punya kesayangan. Sayangnya lu. Shoot apa sih gua lari kagak tahu dah. Pasti. Pantesan gua enggak apa sih sayangnya lu punya tim kesayangan apa sih? Iya, sayangnya gua punya tim kesayangan. Sayangnya gua. Tahu dong siapa? Ya kesayangan. Itu udah objek lainnya kan. Gua. Beda. Ibu. Beda. Tim kesayangan lo. Tim kesayangan lo. Berarti tim kesayangan pacar lo. Oh. Nggak nangkep ternyata dari tadi. Masya. Sebenarnya nangkep, cuman channelnya aja beda, Pak. Coba, yaudah. Tim kesayangan lo apa? Aduh, gue nggak tega, Pak. Soalnya kita sama, Pak. Anda ini emang... Kali kita sempat salip-salipan, Pak, dulu, Pak. Bentar. Ini Anda ngomong apa sih? Anda mulai ngawur, ya. Tuh kan gol gara-gara ngajakin bercanda.
Ngawur nih ngomongnya. Ya mukanya merah. Iya. Malu dia. Enggak, emang gue gak tau kenapa dari dulu kayak gini. Kalau tim kesayangan-kesayangan gue sama ini, MU. Eh, hey, kok gak mau passing? Oh. Emang kesayangan lu kenapa? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gue ngasih aja ke sahabat gue. Oh, sahabat lu. Iya, sahabat gue gak mau perjuangin. Oh, aduh. Betikung. Aduh. Duh, ini ngomongin apa sih? Saya gak ngerti apa-apa nih. Oke, okay, balik ke pembicaraan. Eh, bentar, gue lupa. Tadi. Saya masih belum melihat ada... Ada nih gol satu. Iya, tapi dari musuh. Tadi kan gue, gol gue 3-1 itu gol sayang. Sengaja gue kasih biar ada sedikit. Ya, gue juga sayang. Challenge gitu loh. Ini udah menit ke berapa nih? Udah masuk menit 70, mohon maaf. Saya gak ngeliat ada pembobolan. Nih, next time. Nih, apa? Bulan depan. Gua tantang lu main ini deh. Mana apa? NBA gimana? Ya elah gampang lawan lu kan. Elah yakin, gampang. Yakin, yakin. Gampang. Kalah apa nih? Gampang, gampang. Kalah gua tembak tuh cewek. Waduh, ya. Jangan. Untung dia lu dong. Oh, iya. Udahlah. Bosan okay. Gua ngeliatnya Erik Wong enggak ada. Nih, gol terakhir. Oh, enggak ada. Ada gol-gol sama sekali, udahlah. Mending ganti game lah. Iya lah, udah. Mending game yang ini aja lah. Mending main game HP gua sekarang. Eh sekarang. Habis ini tentunya Smart Fuse.